Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang menonton. Nama saya Hazam bin Hamid, berprogram geometrik Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Tuanku Sultan Abaya, Kulim Kedah. Pertama sekali saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak penganjur International Conference on Multidisciplinary Approach in Social Science, Islamic and Technology ICMASIT 2020. Kerana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan tajuk kajian saya, iaitu Impak Staff Location Pointer terhadap pencapaian pelajar program genetik di Politeknik Tuanku Sultan Abayah. Okay, tanpa membuang masa, saya share saya punya slide. Okay, untuk pengenalan, ukur aras merupakan satu elemen ukur yang penting dalam bidang geometrik dan kejuruteraan awam. Ukur aras dilaksanakan untuk mendapat nilai ketinggian satu titik di atas permukaan bumi berdasarkan satu datum yang diketahui nilai aras, iaitu stesen tanda aras ataupun benchmark. PM adalah tanda yang mempunyai nilai aras aras yang merujuk kepada aras purata laut. Nilai ketinggian suatu titik di permukaan bumi amat penting dalam merancang suatu projek pembinaan. Data ukur aras diperlukan dalam perancangan kerja-kerja kejuruteraan awam bagi mendapatkan fakta tanah dan sebagai stesen kawalan pugar. Untuk prosedur kerja ukur aras adalah ringkas dan peralatan yang diperlukan juga tidak banyak, iaitu alat aras dan staf aras. Namun begitu, dalam amali ukur aras, prinsip asasnya adalah staf perlu diletakkan pada titik yang sama bagi bacaan hadapan dan belakang. Kedudukan staf yang berganjak boleh mengurangkan ketepatan ukuran. Kalau kita tengok dalam gambar rajah pada slide ini, untuk depan basic prinsipal dia untuk ukur aras adalah perlukan satu alat level dan dua staf. So bacaan yang pertama adalah pada staf belakang dan bacaan yang kedua adalah pada staf hadapan. Setelah itu level akan dipindahkan ke poin yang kedua dan dibaca sekali lagi staf di hadapan, dan untuk bacaan kedua ni staf hadapan akan jadi staf belakang dan staf yang belakang ini akan dipindahkan menjadi staf hadapan, dan seterusnya ke poin ketiga diulang step yang sama. So daripada gambar rajah ni kita dapat lihat staf belakang dan staf depan berada pada kedudukan yang sama, iaitu berada pada kedudukan, mesti berada pada titik yang sama semasa kedua-dua bacaan dilakukan. Namun, banyakkah pelajar leka ataupun tidak ambil berat tentang perkara ini. Namun, kedudukan staf yang berganjak boleh mengurangkan ketepatan ukuran. Namun begitu, kesan kecanggihan teknologi pada hari ini telah menyebabkan kebanyakan pelajar tidak fokus dengan tugasan yang dibuat. Dalam kerja ini, saya lebih mengkaji semasa pelaksanaan amali ukur aras. Berdasarkan pemerhatian, pelajar leka dengan telefon bimbit semasa melaksanakan amali ukur aras sehingga menyebabkan kedudukan staf berganjak daripada kedudukan asalnya. Kesannya, pelajar tidak dapat melaksanakan amali ukur aras dengan betul. Bagi mengatasi masalah ini, satu alat bantu mengajar dihasilkan dan dinamakan sebagai staff location pointer. Tujuannya adalah
untuk memastikan bahawa kedudukan staf pada bacaan pertama dan bacaan kedua, itu bacaan pandangan hadapan dan bacaan pandangan belakang, berada pada kedudukan yang sama. Hal ini dengan kata lain adalah sebagai penanda untuk kedudukan staf tersebut. Jadi sekiranya pelajar tu main handset, leka ataupun kedudukan dia, kedudukan staf dia tu beralih, tapi dengan adanya SLP, ia dapat membantu pelajar tu mengenal pasti kedudukan asal staf tadi. So, kerja ini menggunakan keadaan design thinking dalam mencari jalan penyelesaian yang merangkumi 6 fasa, iaitu advertise, define idea, prototype, test dan implement. So melalui advertise di awal-awal kajian, saya telah menyemak laporan CORR ataupun laporan pencapaian bagi pelajar-pelajar untuk kursus engineering service 1 bagi sesi Disember hingga 2015 hingga 2018, menunjukkan pencapaian pelajar tidaklah memuaskan. Dan pematian semasa amali berlangsung telah dilakukan, dan melalui kedua-dua pematian ini dapatlah dikenalpasti iaitu pelajar perlu menguasai dan melaksanakan amal ukur dengan cara yang betul, dan yang kedua, pensyarah mesti juga mampu menjelaskan konsep dan kepentingan kedudukan staf alat aras dalam amal ukur aras. So melalui permasalahan ini, satu perbincangan dan bersama dengan pensyarah yang mengajar, dan kajian literatur telah dibuat, dan hasilnya satu prototipe atau kebentuk SLP telah dihasilkan. Dan setelah prototipe dihasilkan, SLP ini melalui 3 ujian, iaitu pada 3 permukaan, iaitu permukaan keras, permukaan lembut dan permukaan bercerut. Setelah melepasi ujian-ujian yang dijalankan, SLP ini telah digunakan oleh pelajar-pelajar khusus engineering service 1 pada sesi Disember 2018, dan SLP juga telah digunakan oleh pasukan Poliski 2018 dalam penyataan Poliski di peringkat kebangsaan, dan telah memenangi Johan dalam pertandingan tersebut. Ini adalah secara ringkasnya spesifikasi SLP yang telah dibangunkan. Ia adalah cuma tapak untuk kita letakkan staf aras. Maksudnya kat sini, kalau yang dekat lubang tengah-tengah ni adalah tempat kita letak staf aras lah. So kalau pelajar tu dia terangkat staf apa semua, staf tu tapak ni masih lagi berada pada kedudukan yang asal. Ciri-ciri yang ada pada SLP adalah terdiri daripada dua jenis bahan yang kita pakai, iaitu besi dan getah. Kenapa kita pakai kedua bahan ini adalah kerana satu, sebab ketahanan. Besi dan getah memang ternyata dah terbukti ketahanan. Segi ketahanannya, kos yang rendah besi berbanding dengan jenis bahan-bahan yang lain, dari segi ketahanan dan kos untuk besi adalah yang paling rendah. Sama juga dengan getah, kosnya adalah rendah, dan besi mudah dibentuk, dan getah kita tengok dari segi ketahanan. Getah digunakan sebagai pelapik ataupun aras bawah untuk SLP ini. Daripada hasil dan analisis yang telah dilakukan, kita tengok hasil daripada ujian yang dilakukan ke atas SLP ini, dilakukan pada 3 permukaan, iaitu jalan tar, pada rumput dan bukit. Bukit ini adalah kawasan bercerun lah. Okay. Dalam keadaan biasa, dan ujian ini juga telah dilakukan oleh pelajar yang kita pilih,
dan dia dipantau. Kita tengok pada keadaan biasa, jalan tak dia punya selisih yang telah dilakukan yang daripada apa, amali itu yang diperoleh adalah 0.04 meter untuk jantar. Tapi apabila menggunakan SLP, dia punya selisihnya adalah 0.08 meter, itu 8 mm. Untuk kawasan yang lembut, iaitu kawasan padang rumput, dia punya selisih untuk kaedah biasa adalah 0.036 meter. Manakala apabila menggunakan SLP, dia punya selisihnya yang diperoleh adalah 0.08 meter. Untuk kawasan cerun, untuk kaedah biasa 0.032, manakala apabila menggunakan SLP adalah 0.06 meter. Dalam ketiga-tiga permukaan ini, kita dapat tengok perbezaan yang ketara pada permukaan yang keras ataupun permukaan yang jalan tar. Dan yang kedua adalah pada rumput atau permukaan lembut, dan yang ketiga adalah permukaan bukit. Okey, kenapa ini berlaku? Kalau kita tengok, perbezaan untuk jalan tar ni adalah 0.32 meter. Yang pada rumput adalah 0.028 meter, dan cerun adalah 0.026 meter. So, ini berlaku kerana permukaan tar dia tak dapat, kalau student tu alih staff, dia dah tak dapat cari balik, tak dapat cari kesan kat mana dia letak staff pada awal-awal. Tapi untuk permukaan pada rumput ataupun cerun bukit, kedua-dua permukaan ni agak lembut. So, bila dia letak staff tu akan ada kesan letak staff. So kalau dia terleka, dia boleh dapat cari balik dia punya kesan-kesan tu. Kesan-kesan awal dia letak staff. Tapi masih lagi ada error yang berlaku lah. Masih lagi ada selisih yang berlaku. So, daripada sini, daripada ujian yang dilakukan, kita dapat tengok secara keseluruhannya, daripada graf, secara keseluruhannya, beza selisih yang kita perolehi dengan menggunakan SLP adalah sangat besar. Ini telah membuktikan bahawa SLP mampu untuk meningkatkan ketepatan dalam pengukuran pokok aras para pelajar. Secara tidak langsung, para pelajar faham bahawa faham tentang kepentingan untuk staff tu berada pada kedudukan yang asal. Okey, ini rekod setelah alat SLP ni digunakan oleh pelajar engineering survey 1 untuk sesi Disember 2019, dan ini adalah rekod pencapaian bagi CLO2. CLO2 ni adalah menerangkan tentang menjelaskan tentang pencapaian pelajar tentang amali, terutama amali buku aras. Dan kita tengok daripada Disember sehingga Jun 2018, pencapaiannya adalah yang paling tinggi adalah sesi Jun 2018, iaitu 74%. Yang lain-lain berada pada kedudukan 60%. 62, 69, 72 dan 66. So, apabila kita implement benda ni dekat pada pelajar untuk sesi Disember 2018, kita tengok peningkatan sebanyak 9% dan menjadi 83%. Apa yang membanggakan adalah pencapaian pada sesi Disember adalah merupakan pencapaian yang tertinggi pelajar setakat ini. Dan ini satu lagi bukti bahawa SLP mampu meningkatkan pencapaian pelajar program geometrik, utamanya dalam ukur aras, dan mampu membantu pensyarah dan pelajar dalam melaksanakan amali ukur aras. So, secara keseluruhan, kesimpulannya dapat saya nyatakan di sini, SLP berjaya mengurangkan selisih dalam kerja ukur aras pelajar. SLP berjaya membantu proses pengajaran dan pembelajaran dengan membantu pelajar melaksanakan amali ukur aras dengan cekap, mengurangkan masalah kedudukan staf yang berubah serta mengurangkan selisih dengan meminimumkan pergerakan alat staf semasa kerja ukur aras dijalankan. SLP membantu pensyarah dalam proses menerangkan keadaan amali ukur aras dengan berkesan.
Proses PDP khususnya pelaksanaan amalan di QRS menjadi lebih lancar dan pelajar tidak perlu melakukan QRS berulang kali. Secara tidak langsung, hal SLP dapat membantu pelajar dalam mengurangkan tempoh masa pensyarah dan pelajar dalam melakukan amalan di QRS. Daripada laporan core bagi kursus engineering semester 1 bagi Disember 2018 meningkat 9% dan pencapaian untuk sesi Disember 2018 adalah merupakan pencapaian yang tertinggi berbanding dengan sesi-sesi lepas. SLP juga berjaya membantu pasukan Poliskil Geometrik PTSB memenangi Johan dalam pertandingan kemahiran Politeknik Malaysia Poliskil 2018 peringkat kebangsaan, dan ini membanggakan kami warga PTSB dan program geometrik. Dan semua ini terbukti bahawa SLP mampu untuk membantu pelajar dan pensyarah dalam proses PDP untuk amali UPRAS. Okey. So apa yang dapat saya simpulkan di sini? Untuk kajian kali ini, SLP telah berjaya membantu dan meningkatkan proses PDP bagi program geometrik di Politeknik Tengku Tanah Abayah, dan saya sudahi pembentangan saya pada hari ini dengan terima kasih dan Assalamualaikum.